Argentina adalah hasil Liga Champions tadi malam. Ada Barcelona yang menang 2-1 atas FC Porto. Gol Barcelona diciptakan oleh Joao Cancelo di menit ke-32 dan Joao Felix di menit ke-57. Sedangkan satu gol Porto diciptakan oleh Pepe di menit ke-30. Sedangkan di partai lain, ada AC Milan yang kalah 1-3 dari Borussia Dortmund. Gol AC Milan diciptakan oleh Samuel Chukwueze di menit ke-37. Sedangkan 3 gol dari Dortmund diciptakan oleh Marco Reus di menit ke-10, Binay di menit ke-59, dan juga Karim Adeyemi di menit ke-69. Sedangkan di partai lain adalah Lazio yang menang 2-0 atas Celtic, Shakhtar Donetsk yang menang 1-0 atas Royal Antwerp, dan Feyenoord yang kalah 1-3 dari Atletico Madrid. Dan di partai yang lain ada PSG yang kalah 0-1 dari Newcastle United, dan Young Boys menang 2-0 atas Red Star, dan Man City yang menang 3-2 atas RB Leipzig. Dengan hasil tersebut dari grup A hingga grup D belum ada perubahan. Sedangkan dari grup E, Atletico Madrid memuncaki klasemen dengan torehan 11 poin. Disusul Lazio yang ada di urutan kedua dengan koleksi 10 poin. Feyenoord berada di urutan ketiga dengan koleksi 6 poin dan Celtic berada di dasar klasemen. Sedangkan dari grup F, dari grup neraka, Borussia Dortmund memuncaki klasemen dengan torehan 10 poin. Disusul Newcastle yang ada di urutan kedua dengan koleksi 7 poin. PSG di urutan ketiga dan AC Milan berada di urutan terakhir. Sementara dari grup G, Man City memuncaki klasemen dengan torehan 15 poin, disusul RB Leipzig yang ada di urutan yang kedua. Sedangkan di urutan ketiga dan keempat ada Young Boys dan juga Red Star. Sedangkan dari grup H, Barcelona memuncaki klasemen dengan torehan 12 poin, disusul Porto, Shakhtar Donetsk dan juga Royal Antwerp. Dan itu adalah hasil Liga Champions tadi malam.